الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang termasuk menarik untuk kita ketahui adalah mengenal daripada nama-nama daripada paman-paman dan bibi-bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib memiliki anak yang banyak, memiliki keturunan yang banyak. Anak laki-lakinya kira-kira sekitar 12 anak laki dan wanita daripada anaknya, anak perempuan daripada Abdul Muttalib sampai daripada 6 atau bisa lebih. Disebutkan salah satu nama-nama daripada paman Nabi SAW adalah salah satunya Al-Harith, wa Qatham, wa Hamzah, wa Al-Abbas, wa Abu Talib. Dan nama daripada Abu Talib adalah Abdu Manaf. Dan juga ada Abu Lahab, adalah salah satu paman Rasul SAW. Dan nama beliau, nama dia Abdul Muttalib, Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Wa Abdul Ka'bah, ada lagi paman Rasul yang bernama Abdul Ka'bah. Dan juga ada yang bernama Hajal, yang mana bernama asli daripada Hajal tersebut adalah Al-Mughirah. Dan juga ada yang bernama Dirar, wa Mugawwam, wa Al-Ghaidad. Ini adalah daripada paman-paman Rasul SAW. Adapun daripada bibi beliau, salah satunya adalah Sofiyah, wa Atikah, wa Arwa, wa Umaymah, wa Barrah, wa Ummu Hakim Al-Baydha. Adapun yang memeluk Islam daripada paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang kita ketahui adalah Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, yang beliau disebutkan dengan nama Asadullah ketika Allah SWT muliakan Islam dengan Islamnya Hamzah. Maka Islam pun mulai berani untuk ditunjukkan kepada orang-orang lain. Dan beliau Sayyidina Hamzah meninggal dalam peperangan Uhud dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Disebutkan bahwa beliau dibunuh dengan sadisnya dan dipotong daripada hidungnya, dipotong daripada kedua kupingnya, dan dibelah daripada badannya dan dikeluarkan daripada hati beliau. Sampai Rasul SAW sangat sedih atas wafatnya daripada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan juga salah satu paman beliau SAW adalah Al-Abbas, yang masuk Islam, yang memeluk agama Islam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul, yang mana disebutkan dalam sirah bahwa ketika beliau mengatakan kepada Nabi, salah satu sebab aku memeluk agama Islam dan percaya bahwa engkau adalah Rasul, ketika aku masih kecil, aku melihatmu, wahai Nabi SAW kepada Rasul, ketika engkau masih berada di, masih bayi, ketika di waktu malam, engkau melihat daripada rembulan dan engkau menggerak-gerakkannya. Dan rembulan pun ikut bergerak dengan gerakan tanganmu, Rasul SAW. Maka dia pun mengatakan bahwa ini salah satu sebab bahwa dia masuk dan memeluk agama Allah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Dan yang termasuk daripada bibi beliau yang memeluk agama Islam adalah Sofiyah. Sofiyah binti Abdul Muttalib termasuk wanita yang tabah, wanita yang kuat, yang mana ketika wafatnya Hamzah, dia pun berusaha untuk menolong dan membantu. Ketika wafatnya Sayyidina Hamzah terjadi di peperangan Uhud, dia ingin menolong dan membantu daripada pasukan Islam dengan dirinya sendiri. Lalu Rasul SAW mengatakan kepada anaknya Az-Zubair, anaknya Sofiyah, itu hati-hati, ibumu akan melihat daripada jasad Hamzah dan dia akan sedih. Maka dia pun dengan tabahnya menerima daripada kejadian yang terjadi kepada saudaranya dengan sabar. Itu Sofiyah, yaitu ibu daripada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma. Adapun Islam daripada Atikah wa Arwa, daripada bibi Rasulullah SAW, ada khilaf antara ulama. Sebagian mengatakan mereka memeluk agama Islam, sebagian lagi mengatakan mereka tidak memeluk agama Islam. Adapun ibu daripada ibu Rasul, ibu daripada ayah Rasul SAW, yaitu nenek Nabi Muhammad SAW, ibu daripada Abdullah, itu adalah namanya Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah. Adapun ibu daripada ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu nama ibu Rasul adalah Aminah binti Wahab. Ibunya bernama Barrah binti Abdul Azza. Inilah
daripada nama-nama keluarga dan paman-paman dan bibi-bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma rizqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.